Hey, how are you doing? Why you look so sad at me? Why are you sad? Huh? Why? Because I'm home and have fun. Because I'm home and have fun. Shih, hari ini panas sekali. Jam 9 pagi tapi panasnya menyengat. Tapi anginnya dingin sekali di Malang. Cuman matahari sangat, sangat terik ya. Hari ini kita mau jalan-jalan di Malang. Rencananya mau ke wisata batu dan juga wisata kuliner. Ikuti terus ya. Di atas. Dah. Cool.
seumur umur saya pengen nih mobil kayak gini nih, muscle car, muscle car. Tuh, keren banget ya. Min, mudah-mudahan bisa beli. Museum angkut ini banyak sekali mobil-mobil keren, mobil-mobil klasik. Terutama yang saya suka tuh di sana ada Ford Mustang, di sini ada Ford Cobra. Ya, dan ada mobil favorit saya. Yaitu Porsche 911 RS. Klasik ya, ini mobil yang saya suka. 911. Lihat, bayinya gede banget. Segede gaban. Bayang nggak kalau kempes, kalau bocor gimana nambalnya? Atau bukanya, ngedongkreknya pakai apa? Ih, gede banget ya. Mobil ini keren habis. Lihat, buat off-road, jalan-jalan ke gunung. Antik. Land Cruiser. Ada. Jadi nostalgia ya, tapi nggak kayak gini kok. Soalnya ada kasur, ada TV, ada kulkas, ada segala, nggak kayak gini. Ini mah serem. Di museum angkut ini banyak koleksi mobil-mobil keren ya, terutama mobil plastik zaman-zaman dulu yang lu nggak bisa dapetin dengan cara kredit, susah, langka, sudah tidak diproduksi, dan kerennya di sini banyak sekali mobil-mobil keren itu. Batu ini udara dingin, sejuk, enak untuk jalan-jalan. Anginnya dingin sekali. Las Vegas, Nevada. Setelah keliling-keliling, capek juga ya jalan-jalan. Cuaca panas, di dalam juga AC-nya nggak terlalu dingin, jadi kerasa capek jalan-jalan mengelilingi museum angkut ini. Capek nggak, Cik? Yeah. Kamu capek enggak? No. No. Capek enggak jalan-jalan? No. Masih mau jalan-jalan lagi? Yeah. Yes. Malang, Batu Museum Angkut.
ISC Bali Chapter. Bali Chapter. Kebetulan sekarang lagi di Malang. Mantap. Yo, what's up? Hari ini saya mau bikin tato di teman di Malang yang namanya Koko. Nih, artis tatonya Koko. Untuk teman-teman yang mau bikin tato, ya buat di Malang, teman-teman di Malang ataupun di kota manapun, di Bali juga, Bali juga, cek Instagramnya @canduclear13. @canduclear @canduclear13 ya, dicek Instagramnya, di situ ada hasil buatan Bro Koko ini, semuanya hasil tato yang sudah dibuat oleh brother Koko ini, oke? Okay? Jangan lupa dicek Instagramnya. Hari ini saya mau bikin tato di lutut bagian kanan, mungkin old schoolan saja ya, bunga atau tadinya mau harimau, tapi kalau harimau dua-duanya nanti saya lari. Gigit orang, bunga aja, kayaknya bunga aja biar nyatu sama gambar yang ada di bawah, oke? Okay? Check this out. Ditemani oleh tatonya sudah jadi, gambar mawar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Koko dari Candu Clear 13. Kalian buat yang mau buat tato, jangan lupa cek dulu. Semoga kalian bisa.
Instagram mantap. Well, thanks buat Pak Gita yang udah bantu di Netflix Batang Malol dan udah sepuluh jadi jangan lupa bikin tato di sini buat teman-teman di Surabaya, Malang, Bali dan Jawa Timur, Jawa Tengah mampir ke sini. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Popo dari Charity dan di sini juga ada teman-teman yang lagi stres. Ini teman-teman agak stres dikit nih. Yang mau bersihin sepatu, apa lagi? Custom sepatu, cat sepatu, datang ke Brush. Brush namanya? Iya. Brush. Sus di Jalan Kaliurang nomor 10 Malang. Oke. Okay. Oh, banyak sepatu-sepatu. Blut. Bro. Blut cuai, bos. Blut sama lele. Es teh apa? Es teh manis. Mantap. Belut bro, mantep, sehat. Cuman kolesterol tinggi kayaknya nih. Makan dulu, pinggir jalan. Yo, what's up? Hari terakhir di Malang. Saatnya pulang bersama keluarga, bersama anak-anak. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke Kota Malang dengan mungkin acara yang sama, talk show atau seminar apapun. Buat teman-teman yang mau undang seminar, jangan lupa bisa email ke petersayspublic@gmail.com atau bisa dari direct message via Instagram @PeterFirmansyah atau Instagram @PF by Peter Firmansyah. Oke. Selamat pagi semuanya. Setelah dari Malang, saya lanjut ke Yogyakarta untuk jalan-jalan aja sama keluarga. Kenapa harus ke Yogyakarta? Karena kota ini ngangenin. Selalu pengen datang lagi. Kota Yogyakarta sudah menjadi kota favorit saya sejak zaman SD. Kenapa coba? Karena zaman SD karya wisatanya ke Yogyakarta sama Candi Borobudur. Nah, saat ini saya ada di hotel di daerah Parangtritis dan tempatnya cozy sekali ya, bagus sekali ya. Dan saya suka konsep di hotel ini. Namanya Green House Hotel. Oke, ikuti terus jalan-jalan saya di Yogyakarta. Oke, sama Emily, Ashley, and my wife. The Life Was Magazines, had faithful TV screens, Selena.
hari ini saya mau jalan-jalan, kebetulan ada temen yang jemput dari Jogja, namanya Farid. Dia kebetulan ngefans dengan karya saya sejak tahun 2008, dan dia juga pernah beli buku juga dan sudah baca semuanya dan pengen belajar banyak. Halo. Halo, ini Fari. Gue salah satu fans dari Mas Peter yang gue lagi jalan-jalan di Jogja. Kali ini gue mau ngantar beliau keliling-keliling makan satu lata ke pantai dan segala macam. Pokoknya ikuti aja perjalanan Mas Peter di subscribe-nya di YouTube. Oke? Okay? Hey kids, come on! Jari-jari sepeda. Yang adem aja bro. Makan sate favorit saya kalau pergi ke Jogja, sate kelatak Pakpong. Yuk, makan sate kelatak yuk. Makan sate kelatak, habis ini siap-siap obat kolesterol. Oke, okay? Jangan lupa, pasti Pak, teh foto dulu kan. Minumnya, Mak? Minum kuda? Minum apa? Hei, malam ini kita naik kuda. Emily, where's Emily? Emily, Naik kuda sama Pak Kusir. Pak siapa, Pak? Bapak siapa namanya? Mardi. Pak Mardi, nganter kita jalan-jalan keliling Jogja, Kraton. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pulang ke kotamu, ada
Makan gudeg apa? Jujung. Makan gudeg jujung. Dan kata orang-orang memang gudeg jujung ini enak. Nah, dalam bisnis ketika kita menjadi seorang pionir, menjadi seorang pencetus, sampai kapanpun, sampai banyak berapapun banyak follower yang mengikuti bisnis kita, tetap sang pionir akan tetap dicari. Sang pionir akan tetap disinggahi, walaupun kiri kanan di tempat ini semuanya jual gudeg, ya, tapi tetap pionir tetap di sini, tetap diminati, tetap disukai. Makanya jangan jadi follower, jadilah pionir. Bikin gebrakan, bikin sesuatu yang berbeda untuk setiap bisnis yang dilakukan.